Innalillahi, anggota Paskibraka meninggal dunia tepat setelah pelaksanaan upacara HUT RI ke-79. Kabar duka menyelimuti keluarga besar anggota pasukan pengibar bendera Kabupaten Bolang Mongundo atau Bolmong. Dini Vironsisa Sumele, siswa asal desa Tanoyan Keselatan, Kecamatan Lolayan, yang merupakan anggota Paskibraka meninggal dunia pada Minggu sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia bagian tengah. Dini yang tercatat sebagai pelajar di SMA Negeri 1 Lolayan meninggal dunia di Hotel Antlatik Kelurahan Inobondo, tempat di mana para anggota Paskibraka menjalani masa karantina. Berdasarkan keterangan dari beberapa rekan korban, Dini ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di kamar mandi saat sedang berwudu untuk melaksanakan sholat duhur. Dini segera dilarikan ke Puskesmas Inobondo untuk mendapatkan pertolongan medis, namun takdir berkata lain. Setibanya di Puskesmas, Dini dinyatakan telah meninggal dunia. Kepala Kesbang Pol Bolmong Dr. Andes Kriska Masaan MM saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, hal ini mengejutkan banyak pihak karena Dini diketahui tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Jenazah Dini Vironsisa Sumele kini telah dilepas dari Hotel Antlatik dan dibawa ke rumah duka di Desa Tanoyan Selatan. Rencananya almarhumah akan dikebumikan pada Senin pagi hari.